Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama saya, Baby Ziana. Ha, geng. Review apa hari ni? Ha, agak-agak saya tengah kunyah apa tu. Jom, saya bagi tahu. Saya makan hari ni nasi ayam, guys. Sedapnya. Tengok menu dia. Saya order air durian Belanda dan Nescafe tarik. Tengok tu, panas-panas macam ni. Siapa yang tak terliur, kan? Air macam gini sedapnya. Dekat sini menu pelbagai lagi yang ada. Tapi saya paling suka dekat kedai ni adalah nasi ayam dia. Sebab nasi ayam dia memang legend. Saya selalu makan kat sini dari saya kecil lagi. Lokasi dia berada di Parit Yani. Betul-betul di traffic light Parit Yani. Saya rasa kalau orang-orang yang pernah lalu dekat Parit Yani mesti tahu nasi ayam Hamid. Ha, yeah, dah sampai pun nasi ayam kita. Tengok, saya order untuk 2 set. Tengok, nasi dia memang cukup rasa. Ayam dia yang paling saya suka sangat sebab ayam dia goreng berempah, lepas tu garing cukup rasa dan dipenyekkan dengan dia punya sos. Ha, sos dia tu, tengok ni. Makan untuk 2 orang. Ah, guys, ini dia kedainya. Sebelum ni, kedai nasi ayam Hamid ni betul-betul berada di tepi jalan, di traffic light. Tapi naik taraf telah dilakukan dan tukar kedai ke dalam sikit. Tapi tak jauh pun, guys. Tengok tu. Dari tepi jalan tu dan dari kedai lama dia, sebelah je. Lagi selesa dan banyak parking. Ha, guys, dengan ini saya merasmikan nasi ayam saya. Mula-mula kita tuangkan kuah ke atas ayam ataupun nasi kita. Dan sos dia ni yang legend, guys. Saya sampai tak cukup sebenarnya satu mangkuk kecil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekejap minum sikit. Biar tekak lancar. Dan jom kita membaham nasi ayam ni. Sedap, guys. Sampai tak toleh kanan kiri. Saya toleh kanan kiri kalau ada orang horn aja. Selebih tu memang saya fokus pada nasi ayam ni, guys. Sebab memang sedap sangat. Ha, tengok tu, guys. Ayam dia memang banyak. Lepas tu garing, guys. Dia garing dan bila dituang dengan sos dia memang padu rasa dia. Bahagi saya ni 9/10. Ha, sorry guys, saya tak setting kamera betul-betul. Asalkan korang nampaklah betapa menyelerakannya saya bila dapat nasi ayam ni, guys. Menu bukan sahaja nasi ayam. Dekat sini ada je mi hon soup, soto, mi soup. Ada goreng-goreng sekali ada. Tapi kalau orang yang pergi nasi ayam Hamid ni tak order nasi ayam, memang orang kata macam ada sesuatu yang kurang. Ha, dah nak habis dah saya kerja, kan. Ayam dia tu memang banyak dan memang saya suka asingkan untuk last kali yang garing-garing dengan kulit dia. Sebab saya nak makan untuk penutup nanti. Nasi ayam Hamid ni tak jauh pun daripada tepi jalan. Betul-betul di traffic light Parit Yani. Kalau nak menghala ke Yongping tu, dia berada di sebelah kanan. So korang boleh tengok je belah kanan, mesti akan nampak tempat parking yang luas. Okay guys, dah habis pemakan kita orang. So kita boleh ketepikan sisa-sisa makanan dan tulang menulang tu. Bukan apa, biar senang sikit orang nak kemas. Tempatnya ni memang strategik, memang sedap. So tinggal saya nak habiskan air yang ada. Korang mana yang tak tahu, boleh try cari nasi ayam Hamid Parit Yani. Yang tahu mesti selalu repeat, kan? So guys, saya gerak dulu. Apa-apa, Roger.